Thank Halo, you banget Farhan. nih atas Siap. kehadirannya di kelas MIFX. Siap. Siap. Thank you juga sudah diundang dan boleh sharing. Sehat kan? Oke. All good? Oh, good tentunya. All Kalau good. nggak good, Oke. nggak sharing dong. Bagus. Oke, Mas. Excited nih. Siap. Oke, Siap. mungkin mungkin apa? Sebelum 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 kita mulai, mungkin sedikit mengenai hobi nih. Aku baru tahu Mas Ryan itu ternyata Capoeira juga ya, selain trading Capoeira juga. Serius, ini tahu dari Dapat info, kok saya. keren juga. Iya, sebenarnya udah lama nggak ke Capoeira sih. Sebenarnya memang pengen banget. Kemarin sudah banyak teman-teman yang ajak. Jadi sekitar 6 tahun, 7 tahun saya vakum, lalu saya ganti ke amatir ini ya, boxing. Jadi karena Oh, ada menarik. teman Oke. saya itu Okay. dia punya sasana tinju, lalu saya latihan di sana. Terus ya akibat COVID ini jadi banyak olahraga di rumah. Oke. Gitu. It's good. Keren, Siap. keren, keren banget. Aku dari Siap, dulu siap. pengen banget capoeira, cuman cuma ngeliat doang gitu kan. Kayaknya susah gitu. Ah, enggak susah. Dulu. Semua hal itu selalu sama. Kalau kita ngeliatin terus-menerus tapi nggak nyoba, akan sama susah. Kalau kita liatin trading, orang kok kayaknya susah gitu. Atau ada yang Iya, bilang, oh terlalu betul. gampang, agak gampangnya juga jelek. Tapi begitu terlalu susah, karena setelah nyoba nggak susah kok. Semua gampang. Setuju, setuju. Oke. So, mungkin mungkin Ya. kita kita masuk ke topik kita hari ini kan mengenai golden Ya. hours kan. Mungkin bisa di-share sedikit apa sih golden hours dan Nah. apakah Oke, baik. Saya akan coba ngobrol satu dalam sudut pandang pasar forex commodity dan ini ya, tentunya indeks gitu ya. Jadi, banyak orang bilang bahwa golden hours itu adalah satu waktu yang sibuk. Sehingga ketika lagi sibuk sekali, begitu banyaknya orang yang join di dalam market pada saat itu, maka Ya. ini akan banyak opportunity. Itu versi pertama dari golden hours yang kita pelajari. Oke. Tapi boleh dong, dari pengalaman saya akan kasih golden hours versi kedua, versi Ryan. Jadi, Oke. kalau dari Ryan, ya, saya selalu gitu tuh, kalau kalau bicara adalah versinya orang, tapi saya akan coba terjemahkan dengan versi saya. Golden hours itu bagi saya juga dimungkinkan adalah ketika marketnya tenang, itu juga menurut saya adalah sesuatu yang lebih mudah untuk kita tangkap. Ya, coba kalau kita lagi angin puting beliung, misalnya tiba-tiba kita suruh lihat jalanan, ya kan jalanannya mungkin nggak kelihatan dengan jelas gitu ya. Kita bisa nabrak Oke. gitu. Tapi Ya. ketika lagi ada satu hujan besar, ya jualan payung paling enak gitu. Karena memang lagi banyak orang yang butuh payung. Nah, selalu ada dua mindset gitu ya. Jadi, golden hours versi orang pertama adalah ketika volatility market atau pasar itu begitu banyak yang melakukan transaksi, maka ini menarik. So many Ya. opportunity. Tapi versi kedua adalah, ketika lagi tenang, kita tuh bisa melihat sesuatu dengan lebih gampang. Menurut saya golden hours juga, gitu ya. Nah, yang mana nih Oke. kira-kira yang lebih suka? Nanti kita bahas tuh, satu persatu, siap kok. Okay. Oke, okay. Nice. Jadi maksudnya ketika apakah berarti ketika ketika ranging berarti menurut Mas Ryan itu lebih predictable gitu? Ketika tenang itu kan tentunya cenderung lebih lebih ini ya, lebih terukur lah ya. Oh, batasnya di sini. Sebagai seorang trader itu kan, sebagai seorang pelaku pasar itu kan, sebenarnya kita itu ada dua lagi cara berpikir ya. Kita suka sekali melawan arah pasar atau kita enjoy the ride. Jadi ketika Okay. trennya Ya. kemana, saya akan surfing ke sana lah gitu. Jadi ketika kita bicara golden hours gitu ya, dalam versi orang yang mengatakan sedang sibuk, ya dua-dua opportunity ini mungkin bisa dipakai. Tapi ketika yang sedang tenang, mungkin orang yang sedang tenang ini suka sekali justru gampang untuk melihat atas dan bawah. So, yang namanya pedagang itu kan adalah versi pertama adalah belilah murah, juallah mahal. Yang kedua adalah juallah dalam keadaan mahal, belilah dalam keadaan murah. Lalu kalau kita di market derivatif, maka kita punya dua jurus lagi gitu kan ya. Beli mahal, jual lebih mahal, atau udah nyusruk, hajar biar turun lebih jauh lagi kan gitu ya. Jadi kita sebenarnya, saya karena saya adalah seorang guru basicnya ya, saya berusaha untuk open mind, membuka cara kita berpikir bahwa golden hours ada dua. Oh, ternyata strategi trading dibagi menjadi dua gitu. Nah, nanti kita bisa melihat nih kesukaan kita yang mana. Terlepas kata-kata golden hours bagi orang lain, itu belum tentu golden hours buat kita loh. Gitu. Ya, ya, oke, ya, betul, betul.
So, tapi in general berarti kita kita asumsi golden hour adalah sebenarnya waktu terbaik untuk trading untuk seseorang gitu kan? Yes, Oke. yes. Oke, tapi Pilihan waktu yang pas. ya, dan argumennya di sini adalah golden hour beda-beda untuk beda orang gitu. Yes. Ya, Misal, contoh oke. ya, kita akan ambil gaya pertama. Nah, orang bilang, Ten, saya pengen tahu dong, kalau market rame, paling enak dagang. Masuk akal. Ya, kalau dagang lagi market sepi, orang kan juga bingung siapa yang mau yang beli barang, ya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara pada market derivatif, karena kita itu marketnya 24 hours, boleh dibilang. Kenapa? Karena mulai dari market Australia, lalu geser ke Asia, dari Asia akan pergi ke Eropa, Eropa akan pergi ke Amerika. Sadar atau tidak, ada waktu yang overlap. Overlapping. Nah, waktu yang overlapping ini berarti kalau pasarnya dari pasar Asia overlap dengan pasar Eropa, di waktu itu Nice, berarti ya. yang tadinya cuma satu pembeli dan satu penjual jadi dua pembeli, dua penjual. Logikanya begitu. Nah, itulah market golden hours pertama tuh. Jadi, kalau berdasarkan data, misalnya kita bicara seperti kita akan menjadi ketika kita hanya melihat secara common sense market buka, market tutup, maka kita akan bilang, oh kira-kira jam 2-an tuh kalau di Indo. Kenapa? Karena itu adalah Oke. area-area Asia to Eropa. Lalu ketika kita menjelang malam itu, berarti adalah Eropanya sudah mau tutup, tapi Amerikanya mulai buka. Nah ini kan Oke. juga overlapping lagi. Nah ini juga diambil sebagai waktu sibuk atau golden hours untuk kita memastikan volatility lebih dalam itu. Jadi ya, itu mungkin sekitar jam 7-an gitu. Tapi kalau kita deep dive lagi berdasarkan data nih, maka ternyata tidak selalu golden hours itu sama pada semua pair. Tidak sama pada semua pair. Jadi misalnya saya ambil ya, saya tidak menguasai semua pair lah karena terlalu banyak. Misal Ya. Euro US Dollar. Euro US Dollar itu golden hours yang dimaksud dengan market ramai itu ternyata jam 3 sampai jam 4 sore. Lalu kalau kita ambilnya marketnya sore, itu jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, tapi kalau kita tanya, Ryan, tadi kan kamu bilang kamu juga punya jurus golden hour kedua, market sepi. Market sepinya kapan? Ah, market sepinya seperti pada umumnya ya, ketika marketnya cuma single, yaitu seperti jam perdagangan jam jam 4. Jam 4 itu masih sepi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pergikannya euro US dollar, maka jam 11, jam 12 malam, lalu jam 11 sampai jam 12 atau jam 11 sampai jam 3 pagi itu sebenarnya market yang relatively lebih tidak ajrut-ajrutan. Ya. Gak begitu volatile. Nah, kita kira-kira begitu. Oke, clear. Dan kalau kalau misalnya kita kita bandingin market, misalnya kita bicara market rame gitu kan, volatilitasnya itu kalau kita bicara bedanya berkali-kali lipat kah atau beda sedikit atau gimana? Oh, biasanya. Betul. Kalau kita ngambilnya dengan data ya, kebetulan saya memang banyak Euro GBP, Euro US Dollar gitu ya. Itu di range waktu jam 3 sampai jam 4, itu bisa dua kali lipat loh dibandingkan waktu sebelum jam tersebut. Gitu. Dan kalau misalnya diambilnya yang jam 11 sampai jam 12 malam, itu bahkan cuma tinggal 25% loh dari Oh, oke. rata-rata yang normal. Jadi Jadi jauh bedanya jauh ya. jomplang sekali, jomplang sekali. Ya. Jadi sebenarnya statement golden hour artinya mencari market rame itu sebenarnya sangat masuk akal dan sangat beralasan gitu. Karena memang signifikan secara data. Oke. Dan kalau Mas Ryan sendiri lebih prefer market yang sepi gitu atau market yang ramai? Nah, saya pribadi sebenarnya karena saya kan memang swing trading ya, dan saya memang punya waktu yang terbatas. Artinya saya punya punya usaha juga gitu ya, walaupun saya juga mengotomatisasi gitu ya. Tapi market yang lebih stabil itu menurut saya lebih mudah menganalisa. Karena saya kan buku pertama saya terkenalnya sebagai swing trading, analisa saham atau swing trading gitu. Jadi sebenarnya saya juga bawakan dalam market-market yang seperti euro, US dollar itu sebenarnya dalam keadaan sideways, cenderung volatility-nya rendah, itu sebenarnya juga menarik untuk kita tradingkan. Karena gampang membaca bagi seorang pemula support and resistance-nya. Oke. Dan kalau kalau misalnya kita bicara kan tadi kan kita bicara di forex atau di commodity itu kan
biasanya time frame-nya umumnya lebih pendek gitu kan. Tapi kalau misalnya instrumennya seperti saham gitu kan, kan dia kan kalau kita bicara swing di saham kan time frame-nya jauh lebih panjang. Ngefek nggak sih golden golden hours ini atau jadi nggak terlalu relevan? Nah, kalau ditanyakannya kepada instrumen yang lebih panjang kita pegang ya, maka namanya tidak menjadi golden hours, tapi menjadi golden weekly, golden golden monthly, itu jadi ada. Jadi sebenarnya contoh gitu, kalau kita melihat secara mingguan, sebenarnya kalau di market forex ya, kita bicaranya market forex dulu, karena pada akhirnya akan ngikut tuh, market itu kan yang buka 24 jam itu kan adalah forex, lalu Makes sekarang sense. ada pesaingnya nih, si crypto gitu ya. Nah, kalau kripto satu minggu pun definitif itu sepi. Nah, ternyata kalau berdasarkan mingguan, market itu paling rame atau berisik noise-nya itu adalah Jumat loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang sebenarnya mau mencari sesuatu yang volatile, itu adalah Jumat. Logikanya pun make sense. Kenapa? Lah kalau Jumat saya masih pegang dan ternyata nanti malam misalnya hari ini nih, sekarang kan kayak kita udah ngobrol setengah malam, setengah 8 nih. Dan ternyata Amerika saya belum buka. Nah, ternyata dia bumi gonjang ganjing. Kan kemarin sudah sempat karena The Fed sudah kembali meng-announce gitu ya, marketnya rada landai. Tiba-tiba tiba-tiba ini gubernur bank sentral bilang, sorry, saya kemarin tuh salah script loh. Wah, disilakan. Turun. Ternyata turun. Nah, berarti kan benar-benar kita memegang risiko Jumat sampai Senin kan. Makanya orang cenderung jual putus di hari Jumat itu sehingga transaksinya menjadi naik. Seperti itu. Nah, kalau kita ambilnya bulanan, bulan gitu ya. Sebenarnya kalau berdasarkan statistik, maka bulanan yang cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kita tidak mencari yang golden ya, tapi kita mencari yang ekstrim penurunan. Itu adalah September menuju Oktober. Makanya kalau kita melihat pasar saham, itu September Oktober itu rata-rata pasar mengalami penurunan. Dan juga di September itu ada banyak kontrak-kontrak derivatif yang expired di minggu ketiga. Makanya banyak sekali mengalami koreksi di sana karena orang sukanya dia netting aja. Udah deh, daripada saya tidak pasti, uncertainty, saya lebih baik saya keluar. Gitu. Okay. Make sense. Dan berarti itu impact-nya dari forex ke saham gimana tuh kira-kira? Biasanya sih kita melihatnya dari si US dollarnya gitu ya, karena pada akhirnya kan kebijakannya itu kan sebenarnya kan makro ya, top down gitu ya. Kecuali kita adalah technical analyst, berarti kita benar-benar buang itu, kita anggap itu noise ya kan. Tapi kalau kita melihat dari situ, impact-nya akan ngikut gitu. Contoh sederhana ya, dengan ketidakpastian kemarin tiba-tiba si emas tiba-tiba loncat gitu ya. Itu kan karena sesuatu yang merasa bahwa wah, kayaknya bahaya nih, kayaknya bahaya gitu. Begitu dia ada sedikit hal yang sifatnya jadi sentimen yang merasa lebih lega, mulai longsor kembali. Nah, itu kan juga impact kan dengan kondisi si saham-saham Amerika juga kemarin kan lumayan kan, babak belur juga gitu ya, mulai landai di 3 hari terakhir gitu kira-kira. Okay. Jadi kalau 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 misalnya begitu berarti tergantung kita, tergantung strategi kita. Kalau misalnya memang tadi kita bicara kita lebih cenderung prefer marketing sideways, maka kita menunggu itu dan itu adalah golden hour untuk kita gitu ya. Iya, kalau betul. Misalnya, ya. Okay. Jadi saya bilang gini, kalau yang suka nanya, Mas Ren, strateginya apa? Boleh juga pertanyaan itu nggak salah gitu, karena yang namanya orang itu kan kalau belum punya jati diri, mengcopy strategi orang lain gitu ya, itu tidak salah. Tapi sebenarnya percaya atau tidak, kita ini semua ini kalau misalnya suka bela diri gitu ya, kita nanya gitu ya, bela diri apa yang terbaik? Nggak ada, nggak akan pernah ada gitu. Kenapa? Karena ada karena kesukaan, ada karena advantage. Misalnya ternyata saya itu orangnya lengannya kekar, maka saya mungkin cocoknya adalah Brazilian Jiu-Jitsu, meetingin orang gitu. Oh ternyata saya itu kakinya kuat dan panjang. Oh kalau gitu saya mungkin cocoknya adalah Muay Thai dan Taekwondo. Oh ternyata saya pukulannya cepat, ya mungkin ikutnya Wing Chun atau ikutnya adalah boxing seperti itu. Jadi kita sebenarnya mau sukanya apa boleh, tapi setelah itu ketika kita sudah mulai masuk ke pasar, kita harus lihat sebenarnya kekuatan kita apa? Oh, ternyata kita punya waktu yang longgar. Okay, kalau gitu Anda bisa short term. Karena apa? Semakin short, akan semakin banyak monitor.
Tapi ketika kita, oh ternyata saya nggak begitu bisa untuk monitor market. Oh ya sudah, kalau gitu kita relatif untuk swing dengan midterm. Nah, hal seperti itu tuh perlu dicari gitu. Juga bukan hanya setelah itu baru dicocokkan apakah strategi ini cocoknya pada market yang berisik dan ramai atau market yang sepi. Seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya tadi kita balik lagi, kalau misalnya katakanlah kita trading forex, tapi kita dengan time frame yang lebih panjang gitu, apakah golden hour itu boleh nggak kita asumsikan atau mungkin kita bicara waktu ramai itu adalah waktu yang bagus untuk menutup posisi atau belum tentu juga? Nggak, kalau saya pribadi ya, sebenarnya paling paling suka sebenarnya adalah bukan berbicara masalah si hanya golden hour-nya saja. Karena apa? Kalau kita tutup dengan golden hour-nya saja, oke, ketika marketnya ramai, kita mau melakukan tindakan apa sih? Gitu loh. Apakah karena misalnya gitu, semakin semakin banyaknya orang yang masuk ke dalam market, maka akan terjadi pasar persaingan sempurna. Itu kan teorinya. Sehingga technical analysisnya biasa lebih confirm. Teknikalnya analisisnya lebih confirm. Oh ya udah, kalau dengan berangkat dengan statement itu ya berarti manfaatkan dengan statement tersebut seperti itu. Saya pribadi juga bukan orang yang artinya di XAU US dollar ya, di emas itu bukannya orang yang melakukan transaksi dengan keadaan yang pendek. Misalnya saya trading jam-jaman. Enggak, saya itu menggunakan daily chart dan saya melihat analisanya itu dengan 6 bulan. Jadi sepanjang itu. Dan jadi artinya kalau saya menganalisa chart 6 bulan, berarti udah pasti dok, saya akan menghold posisi itu ya mungkin lebih dari 3 bulan. Jadi ada posisi saya sampai hari ini pun yang saya banyak akumulasi gitu ya. Itu saya masih ada posisi emas di level 1.300, 1.280, masih ada gitu. Dan saya manfaatkan itu gitu. Jadi kita sebenarnya kita perlu melihat bahwa ada masa-masa golden hour, yes, betul, ada waktu-waktu rame dan sepi dari bulan dan hari. Tapi kembali lagi, apakah itu cocok untuk strategi yang ingin kita dapatkan dalam keputusan kita selanjutnya? Halo? Sorry, tadi aku Halo, kayaknya apa? koneksi internet. Udah balik, sorry. Oke. Saya juga nih. Ya. Jadi saya kembali ulangin sedikit bahwa kalau saya pribadi itu saya bisa menggunakan si market derivatif ini entah untuk short term atau mid or long term. Dan saya memanfaatkannya itu ya tinggal kita menggabungkan nih dengan melihat golden hours ini kalau saya adalah orang yang agak mid term to long term. Mungkin bukan golden hour sekali, lebih tepatnya mungkin golden month yang seperti tadi kita bicara gitu ya. Oh, ternyata ada ya yang namanya September Oktober rada-rada banyak market mengalami koreksi karena transaksinya juga menurun dengan drastis gitu ya. Itu bisa kita jadikan sebagai trigger sebenarnya. Oke. Dan kalau kalau misalnya kita tadi ada poin mengenai kita bicara jam perdagangan di berbagai belahan dunia gitu kan. Berarti apakah ketika katakanlah euro ketika market London lagi tutup gitu kan, apakah itu berarti euro produk yang lebih baik dihindari dulu atau nggak apa-apa gitu kalau menurut jadi saya? Jadi lebih sedikit sentimen gitu ya, maka ya. Dia sebenarnya jadi lebih sedikit tenang gitu. Lebih tenang, oke ya, berarti pokoknya lebih jadi tenang. Lebih tenang tapi belum tentu itu lebih baik atau buruk gitu ya. Belum tentu. Kalau karena strateginya pun kan selalu ada gini, membeli dalam keadaan murah atau membeli dalam keadaan mahal. Kalau orang yang marketnya lagi hektik, dia malah cari lagi rame gitu dan break itu berarti dianggap ini adalah strong bullish or strong bearish kan. Ya, nah, itu ya. Mesti pas gitu, kesukaan. Saya pertama kali belajar trading gitu ya. Saya itu tidak bisa logikanya sampai bahwa ada orang yang bilang gini, kalau mahal dibeli dan dijual lebih mahal. Kenapa? Karena ternyata mindset saya pada saat itu, yang namanya strategi yang paling benar itu ya kalau beli pas murah, jual ya pas mahal. Ya, ya sudah, kita berhenti di situ saja. Kita cari strategi tersebut, bagaimana cara mengimplementasikannya kepada market, dan apa nih data pendukung yang golden time yang seperti apa yang tepat untuk saya lakukan dengan strategi ini. Yang masuk logika,
trading itu yang masuk logika. Kalau logikanya nggak masuk di tradingin ya, ya kayak yang lagi ramai sekarang. Iya. Gitu. Oke. Dan kalau, kalau kalau misalnya apa kita melihat, mungkin tadi kita udah bicara mengenai mengenai banyak mengenai forex gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bicara kalau mengenai saham, misalnya saham lokal lah misalnya kita kita bicara saham di Indonesia, apakah ada golden hours-nya? Oh, ya, Jam-jam baik. yang ini nih gitu. Iya, baik. Jadi, ini saya bicara gini, kalau saya adalah orang yang menghindari market noise. Jadi, malah saya tidak mau ambil ketika fase pembentukan harga. Jadi, jam Oke. 9 sampai jam 10 itu kan baru buka ya. Iya. Itu biasanya akan ada adjustment dari market tutup kemarin, kayak sentimen-sentimen, transfer pricing, harga emas yang loncat, yang turun tuh, apalagi kepada emiten berhubungan dengan barang tersebut tuh pasti ada transfer pricing. Saya hindari itu. Saya masuk mulai jam 10. Tapi marketnya jadi jauh lebih tenang, gitu. Tapi ada banyak juga teman-teman saya yang melakukan trading pada saat market baru buka itu. Kenapa? Karena dia memanfaatkan ketidakjelasan itu. Gitu loh. Jadi saya gimana buka saya berusaha untuk menyampaikan artinya saya tidak mau agar orang terpengaruh bahwa oh kalau Ryan mulai jam 10 maka trade jam 10. Yes, karena saya mencari ketenangan dan mencari sesuatu yang sudah stabil. Oh ternyata frekuensinya sudah cukup. Oh ternyata volumenya sudah ada. Baiklah, ini berarti sudah tercipta pasar. Ya sudah deh, saya karena kan saya sudah saya juga seiring dengan waktu kan semakin tua ya artinya ya. Jadi kalau dulu memang betul jujur kalau dulu itu saya suka tuh dengan jam 9, setengah 10 tuh ya seperti strategi trading saham yang lagi kembali populer karena yang mempopulerkan strategi itu baru kembali dari Padepokan Pencaksilat dari terakhir ketemu saya 2012 hari ini baru muncul lagi. Open sama dengan low, oh iya, saya udah tahu kalau udah kata-kata open sama dengan low itu berarti pesohornya siapa gitu. Nah, itu harus nyari market ya jam-jam menuju jam 10 itu sudah harus ambil keputusan. Jam 10 sampai jam 11 itu sudah waktunya menjual. Jadi terbalik ya, kalau saya jam 10 baru mencari keputusan, baru mau memulai nyari barang. Tapi jam 9, jam 10 kurang, saya malah diem-diem aja karena saya anggap ini banyak noise-nya gitu. Kira-kira. Terus kalau 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 itu tadi kan kita bicara saham. Kalau kripto gimana misalnya? Ada ini juga nggak? Ada insight nggak kripto? Nah, kripto ini kalau kita perhatikan justru ya, di kripto itu menuju akhir pekan itu secara rata-rata itu market lebih lebih sedikit pelakunya, tapi drop-nya lebih lebih kencang. Jadi dalam dalam 2 tahun terakhir ini kalau kita sama-sama perhatikan, kita perlu akui market volatility-nya lebih kecil, tentunya karena Sabtu dan Minggu, mungkin orang nggak terlalu niat trading, tapi akibat pelakunya sedikit, itu drop-nya lebih kencang. Coba dalam beberapa kali drop terakhir ini justru lebih banyak didominasi Sabtu dan Minggu. Karena marketnya buka di Sabtu dan Minggu, gitu. Oke. Berarti mungkin kalau kalau misalnya kita kita bicara apa dropin Sabtu Minggu, berarti apakah lebih baik kita kalau mau ngambil posisi lagi-lagi kalau strateginya menunggu tenang, berarti kita menunggu weekday gitu. Ya, kalau misalnya mau mencari kepastian, oh iya ini biar nggak drop lebih jauh lagi, saya akan mulainya mulai hari weekday, bisa. Tapi kalau ada orang kan, sekarang ada itu ya, ETF, ke ETF coin. Iya, Ya. iya, Kalau ETF enggak, iya. coin kan berarti dia bisa atas bawah ya, jadi mirip seperti trading di derivatif juga, toh. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan, seperti itu. Ya. Oke. Terus kalau kalau misalnya kita bicara berarti ini apa? Ketika kita trading berarti kita kita harus harus memahami sesi perdagangan sebuah instrumen yang kita ini karena dimensi baru ya maksudnya. Biasanya kan orang bicara kita harus tahu karakternya apa segala macam, tapi sebenarnya kita harus tahu ini satu faktor yang mempengaruhi harga adalah sesi perdagangan Ya. produk tersebut, kapan itu ramai, dan itu harus disesuaikan dengan strategi trading kita gitu ya. Betul, sifat pasar dan sifat kita sebenarnya. Iya. Sifat pasarnya tuh nggak mata uang ada yang juga volatility-nya tinggi sekali, gitu ya, karena dia mungkin tidak terlalu pair-pair yang populer, gitu ya. Tapi juga kita harus sesuaikan dengan sifat dan karakter trading kita. Yang jadi masalahnya itu adalah saat ini
orang tidak mengetahui sifat pasar dan dia juga tidak tahu sifat dirinya tuh sukanya apa gitu. Ya. Jadi makanya kalau saya ketemu banyak orang gitu, saya itu tidak cenderung untuk memberikan yang saya tahu, tapi saya juga ingin tahu dulu, oh sebenarnya bayangan kamu tuh tradingnya kayak apa? Gitu. Dari situ kita, oh ternyata gitu ya. Oh ternyata dia tuh suka untuk mencari market itu yang kalau naik kencang dia baru melakukan. Kenapa? Karena mindset dia kalau udah naik dan sudah melewati batas tertentu tuh market jadi lebih pasti untuk naik lebih jauh Ya, lagi. Oh konfirmasi ya ya. sudah. Ya. Betul, berarti ya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah karena semua pasti pernah salah gitu ya. Ya sudah, berarti kita perkuat strategi apa yang bisa membuat si kondisi yang sesuai dengan logikanya tersebut bisa dipenuhi dengan analisanya. Technical analysis apa sih yang mau dipakai? Lalu kondisi golden time mana yang mau kita sesuaikan? Seperti itu. Okay. Nah, kan berarti kan ini ada apa golden time berbeda-beda, terus ada faktor volumenya, banyak faktor nih. Kalau untuk pemula kira-kira ada tips untuk pemula nggak? Apakah kita fokus satu dulu atau gimana kira-kira? Contoh ya, kita ambil dari saya belajar. Saya kan belajar itu benar-benar dari tidak tahu apa-apa gitu ya. Saya ketika belajar di belajar di forex itu benar-benar saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu long short, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi tidak tahu juga ya namanya leverage out. Saya juga nggak tahu. Saya benar-benar duduk di awal. Lalu ketika saya pertama kali belajar itu saya coba untuk seperti tadi saya bilang, oh ternyata saya itu yang paling masuk logika itu adalah beli murah jual mahal. Oke, kalau beli murah jual mahal berarti harus beli dulu baru jual di kemudian. Oke, maka yang saya lakukan adalah, oke, seperti apa sih market dikatakan murah? Oh ternyata kalau dia turun mencapai satu harga yang pernah terjadi sebelumnya, maka itulah disebut murah. Oh berarti ini titik belinya. Oke, ketika saya sudah bisa beli di sini, berarti anggaplah ini benar dulu. Berarti kapan saya harus jual? Oh, ketika sudah mahal. Market mahal itu seperti apa kondisinya? Oh, ketika dia mencapai satu titik yang titik tertinggi sebelumnya. Oh, jadi titik rendah dengan titik rendah sebelumnya adalah disebut murah. Titik tertinggi sebelumnya dengan titik tertinggi yang akan menjadi target saya itu adalah beli murah, jual mahal. Ya sudah. Oke, sudah dapat nih jurus teknikalnya. Pertanyaan keduanya. Tapi kok udah kena di titik terendah sebelumnya, tetap bisa turun ya? Oh, ternyata kita harus tahu bahwa ada yang namanya kejenuhan pasar. Kalau misalnya pasar itu ada waktunya dia turun dan dia nggak mau turun lagi karena disebut dengan jenuh. Oh, analisis teknikal apa ya yang bisa memperkuat analisa kejenuhan pasar? Oh, ternyata kita bisa melihat nih dengan sebuah grafik tambahan. Misalnya, oh saya bisa melihat dengan RSI, saya lihat dengan stokastik. Oh oke, okay. Stokastik udah di bawah. Kita udah dapat nih. Berarti sekarang kalau terlihat kena titik di bawah, kita tengok-tengok dulu nih si kejenuhan pasarnya udah jenuh belum? Oke, okay, kita udah kantongin dua. Loh, tapi kok masih gagal lagi? Oh baik, sekarang saya akan cari nih. Sebenarnya ada nggak sih evidence yang akan dimunculkan kalau pasar mau balik? Setelah pasarnya turun, balik kan kita bilang, kita sudah punya dua rem, tapi kita bisa jadi remnya masih belum. Oh, ternyata ada yang namanya fase-fase yang punya formasi berbalik arah. Oh, namanya adalah formation candlestick formation untuk reversal. Karena kalau candle gitu ya. Oh, oke, okay, kalau gitu. Candle reversal tuh kayak apa sih? Oh, ternyata kalau candle reversal tuh tidak semua candle ada reversal loh. Oh, oke, okay, yang kayak apa? Ya, yeah. Saya mulai belajar dengan cara seperti itu. Karena dari satu konsep yang saya bisa paham secara logika saya. Kalau hari ini saya bisa menyesuaikan, oh saya akan market break, oke okay, breakout strategy, saya tinggal ganti jurusnya. Ibaratnya sekarang tuh bisa kayak mixed martial art lah. Oh oke, okay, kamu pakai saya pukulannya, oke okay, saya ganti deh gitu. Tapi kita harus mulai start dari yang paling bisa kita logika. Karena kalau tidak, nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Sulit sekali kalau tidak mau memulai seperti itu. Make sense. Jadi kita kita membentuk logika kita dari yang paling basic sehingga kita kita juga menjadi lebih sophisticated gitu dan kita kita paham apa multidimensinya sebuah trade gitu ya.
Nah, Iya, kalau iya. misalnya kita, bicara itu kan berarti kan berarti setiap kali kita salah kan kalau salah ya berarti kalau trading ya kemungkinan loss gitu kan. Maksudnya itu Iya. kita anggap salah lah gitu. Jadi Iya. apakah itu metode belajar seperti ini apakah maksudnya mahal nggak sih gitu? Emang emang begitu jalannya Iya. atau gimana nih? Iya. Pertama ya, pertama kalau market-market tertentu itu sekarang sudah ada yang namanya paper trading ya, paper money ya. Maka ya perlakukanlah yang namanya virtual trade atau paper money itu lakukan dengan baik. Jadi jangan seperti orang tuh kalau paper trading itu suka selebor aja karena nggak pakai duit jadi nggak serius. Iya benar. Ah udahlah pokoknya gitu ya. Terus yang pesan kedua, kalau paper trading itu kan ada initial deposit yang seolah-olah kita deposit. Jangan nanti kita itu mau deposit 100 dolar, tapi kita pakai paper trading yang 10 ribu US. Itu jadi beda itu, karena nggak apple to apple. Gitu. Nah, dari dua cara itu adalah cara yang hari ini bisa dilakukan. Tapi cara yang kedua sebenarnya adalah mulai jangan dengan uang yang sangat besar. Jadi kalau kita mulai dengan uang yang sangat besar, biasanya akan, kalau ada yang berhasil, oke. Tapi biasanya ya beginner luck itu cuma berlangsung 1 sampai 2 kali trade pertama gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah, kalau kita mulai dengan uang yang sederhana, saya selalu bilang adalah uang yang sederhana, bukan uang yang kecil. Karena kalau uang kecil itu setiap orang punya pemikiran kecil yang berbeda-beda. Sederhana itu adalah sesederhana bisa untuk saya mengalihkan dari saya nonton bioskop, ya udah deh. Secara sederhana ini adalah uang yang saya mau alokasikan untuk saya belajar. Jadi mindsetnya adalah belajar. Tapi uang beneran gitu. Toh ketika Anda pergi nonton kan, ketika filmnya jelek pun Anda jadi rugi toh. Sama aja gitu. Sama-sama gitu. Ketika Anda bilang ini adalah uang investasi saya, ngajakin calon pacar, ternyata dia itu makannya banyak dan Anda nggak suka, berarti Anda nggak mau nemuin dia lagi, ya Anda juga rugi toh. Eh, itu uang yang sederhana berarti. Nah, kita alokasikan ini untuk memulai perdagangan kita. Biasanya dengan cara seperti ini jadi lebih step by step dan nanti ketika kita sampai satu titik yang sesuai dengan gaya kita, kita jadi biasa untuk melakukan suatu bentuk trading yang pas dengan yang kita harapkan. Good point. Nah, terus berarti tadi kita bicara kita start small gitu kan dengan uang sederhana. Ketika kita bicara namanya trading, namanya investasi kan ada istilah diversifikasi. Tapi kalau kalau kita mau diversifikasi, sedangkan setiap instrumen itu kan punya, ya itu punya karakter yang berbeda-beda, punya banyak kan yang harus dipelajari gitu kan. Kira-kira sarannya gimana nih? Balance antara kita diversifikasi dengan kita spesialisasi karena kita lagi belajar, menurut Mas Ryan gimana kira-kira? Ya, kalau kita mau mulai gitu ya, sebenarnya sama gitu. Saya juga mengedepankan sesuatu yang sama. Jadi dalam setiap framework saya memulai itu sama. Mau strateginya, maupun juga instrumennya. Mulailah dari sesuatu yang bisa sampai di logika kita. Mulailah sesuatu yang dari logika kita. Coba gini, kalau kita tuh tiba-tiba gini, Bitcoin kok keren ya? Terus tapi Bitcoin tuh fisiknya mana? Lu kok bisa naik harganya tapi nggak ada fisiknya? Itu berarti nggak bisa di logika, jadi jangan dimulai. Jadi kita mulailah dari sesuatu, oh ternyata yang namanya emas tuh kayak gini. Oh emas tuh seperti ada di toko emas. Oh emas itu ternyata ada yang bentuknya logam mulia, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti mata uang, ada yang bentuknya seperti gelang gitu ya. Ya udah, mulailah dari situ. Tapi biasanya lama-kelamaan itu ketika orang sudah mulai terbiasa investasi, dia akan bisa meningkatkan resikonya sendiri. Resikonya bisa meningkat karena seiring dengan pengalaman dia, seiring dengan pengetahuan dia, oh iya deh, jangan pakai emas lagi deh, sekarang emasnya tabungan. Oh emas, jangan pakai emas lagi, saya akan masuknya ke perdagangan derivatifnya lah. Toh enak, bisa beli, naik, kalau turun saya juga bisa untung. Nah, jadi dia meningkatkan levelnya dalam pengetahuan instrumen yang dia bisa masuk logika di awal. Gitu. Make sense. Dan tadi tadi berarti kan kita kita sebenarnya udah tadi ada yang skip sih. Udah bahas forex, udah bahas saham, tadi bahas kripto. Kalau komoditi gimana? Emas, karena emas kebetulan kan Mas. favorit banget untuk trader-trader Indonesia kan di MFX juga
Emas itu salah satu produk favorit lah gitu. Kira-kira Iya. golden hours itu gimana kalau di mana? Oh, sebenarnya jadi kalau saya lihat ya, karena emas itu lawannya terhadap US dollar ya, berarti yang kita monitoring adalah Oh, oke. Okay. bagaimana Tetap. tindakan US dollarnya. Jadi once dia ini dalam keadaan yang turun, sebenarnya emas itu jadi naik secara tidak sadar gitu ya. Iya. Dan ketika dia menguat ya emasnya rontok dengan sendiri, atau semakin tidak jelasnya perekonomian dunia, semakin jelaslah harga emas naiknya gitu kan. Jadi dia ada dua cara gitu ya, melihat dalam si emasnya sendiri terhadap ketidakjelasan. Pandemi ini kan membuat emas pecah rekor yang dinanti-nantikan semua orang yang mulai dari 2013 gitu kan. Dan Ya. jadi yang kedua lagi ya, kita juga bisa melihat dari si US dollarnya sendiri gitu ya. Semakin ada tapering dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi salah satu yang menjadi titik krusial buat pelemahan atau penguatan US dollar itu sendiri. Gitu. Ya, selain emas sih saya juga melihat silver sebenarnya, karena silver tertinggal dan Oke. lebih lebih tinggi ya volatilitinya sebenarnya. Volatilitasnya lebih tinggi, ya. Iya. Jadi kalau kalau jadi sebenarnya kalau kalau tadi Mas Ryan tadi bilang lebih suka sebenarnya lebih suka market tenang, tapi sebenarnya produk dengan volatility tinggi Mas Ryan suka gitu ya. Iya, saya sih nggak terlalu. Jadi kalau misalnya melihat marketnya ya, kalau misalnya pada Euro, US dollar itu saya cari yang tenang, gitu ya. Tapi kalau seperti si XAU itu saya cari selalu yang swingnya. Jadi Oke. saya swingnya selalu dengan buy gitu. Nah, udah swing selalu buy lagi. Jadi saya tidak ngambil sell gitu. Nah, itu ada preferensi kita masing-masing di situ. Ya. Ya, jadi Oke. memang itu perlu perlu yang kita kita kenal gitu. Karena kegagalan kita itu adalah kita tidak mengenal mau kita apa. Kitanya maunya apa tidak, nggak kenal. Seperti itu. Oke. Dan sebagai trader sendiri, kalau menurut Mas Ryan, kita kalau baru mulai ini, apakah lebih baik fokus ke teknikal atau fundamental di awal, something untuk invest time, atau lebih baik belajar ini dulu, nanti baru Ya. fundamental belakangan gitu? Oh, kalau kita sebagai seorang trader sih sebenarnya fundamental itu tidak terlalu diperlukan. Oke. Misalnya begini ya, kalau kita itu trade, contoh bicaranya kenapa tidak terlalu diperlukan? Kalau kita perginya ke market seperti forex, commodity dan indeks, itu sudah tidak perlu dilakukan ke fundamentalan euro US dollar. Tidak perlu diragukan ke fundamentalan, mas sudah nggak perlu diragukan. Karena apa? Ya, makanya dia ada derivatifnya lah. Berarti dia itu kuat secara fundamental. Jadi udah jangan dipikirin soal fundamentalnya gitu. Mungkin kalau di trading forex itu mungkin lihatnya adalah makro, makroekonominya. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kepada saham, juga sebenarnya fundamental itu di belakang kalau kita mau trading. Tapi cara filternya mungkin yang berbeda. Jadi kalau saya di saham, saya memfilter khusus untuk saham-saham yang memiliki, contoh, saya hanya mau trading pada saham-saham yang di Indonesia masuk ke dalam kriteria LQ45. Nah, tanpa sadar sebenarnya, itu dengan dikatakan LQ45, fundamentalnya itu sudah dapat dipastikan 45 yang terbaik di Indonesia. Oh, saya kalau mau trading saham Amerika, saya akan fokus kepada DJIA 30, Nasdaq 100. Loh, sudah pasti dengan saya fokus trading yang di Nasdaq 100, itu sudah pasti fundamentalnya ya the best of the best dari Nasdaq, dari tech-nya yang ada di Amerika yang 100 terbesar. Berarti fundamental tuh sebenarnya sudah di filter, ya berarti tinggal pikirin technical-nya kan. Gitu. Nah, yang paling kusut kalau pergi ke fundamental kripto. Nah, ini. Ini yang paling bingung gitu ya. Nah, kita geser aja. Ini agak panjang gitu. Kripto ya, screeningnya lebih ruwet, karena screening lebih ruwet seperti itu. Ya, oke, make sense. Ini ada, oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, boleh, 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 boleh. Ada pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan mengenai binary, nanti mungkin bisa kita Oh, singgung oke. dikit. Okay. Tapi Yeah. mungkin yang mengenai mengenai apa yang kita bahas tadi, ada yang nanya mengenai strategi Mas Ryan. Apakah Mas Ryan itu buy hold kira-kira berapa lama kalau XAU, atau ada target harga tertentu dan hold sampai menyentuh harga tersebut? Ya, jujur kemarin 18.4XX itu kemarin saya ada sebagian jual. Oke.
Nah, jadi saya tidak punya yang namanya percentage ya. Saya tidak pernah taking profit by percentage. Saya selalu melihat kejenuhan pasar, marketnya kayak nggak kuat naik, nyundul-nyundul saya punya resisten, nah itu saya keluar. Ya, gitu. Jadi saya sudah mulai tergoda nih, ya. Sekarang nih, saya udah mulai tergoda lagi nih, karena dia kan turunnya kencang sekali gitu ya, sudah Iya. masuk ke dalam Fibo retracement 50, saya sudah kembali mulai lihat lagi, seperti itu. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Ada pertanyaan, trading saham atau trading forex mana yang lebih untung? Itu kayaknya susah Oke, dijawab. oke. Mau dijawab atau? Mau, 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 Oke, mau. oke. Karena saya Let's go. transaksi di market-market ini gitu ya. Pertama, kalau bicara mengenai keunggulan ya masing-masing ya. Ketika kita trading saham, itu benar-benar trading yang bawa pulang barang. Artinya kalau ditanya, Pak, yang mana yang paling lebih jelas secara trading saya bisa pegang bawa pulang? Trading saham. Gitu. Nah, tapi kalau ditanyakan, Pak, kalau gitu saham bagus. Dari contohnya 750 saham di Bursa Efek Indonesia, tidak sepenuhnya layak ditradingkan. Kenapa? Karena ada yang tidak gerak dalam satu hari. Iya, betul. Tidur aja, harganya mahal tapi nggak gerak, harganya murah tapi nggak gerak, atau memang dia dalam keadaan kasus mau pailit dan lain-lain nggak gerak-gerak juga gitu ya. Jadi artinya punya masalah tuh di situ. Tapi pada beberapa saham tetap menarik ditradingkan. Ya, kalau misalnya Anda adalah orang yang punya waktu untuk trading saham karena jam bukanya sesuai jam kantor, ya go ahead, pergi trading saham. Nah, kalau kita bicara mengenai trading di forex gitu ya, forex satu hal yang paling enak di forex itu adalah kita bisa menggunakan quote unquote adalah bukan 100% uang kita. Artinya adalah ketika saya harus membeli satu lot emas, berarti sebenarnya satu lot itu adalah 31,1 sekian gram. Saya harus kali 100, berarti saya harus beli 3 kilo. Dan saya tidak perlu setor uangnya 3 kilo. Saya hanya tinggal setor berapa? Mungkin 1 per 100. Karena leverage 1 banding 100. Iya, satu 1 banding banding 200. Kalau 1 per 100 ya berarti dari 3 kilo, saya hanya cukup setor 3,1 gram gitu kan. Ini kan 3.100 gram, jadi saya berarti 31 gram saya harus Iya, setor satu gitu ya. ya. Nah, jadi as low as seperti itu, bayangkan Anda cuma punya uang 31 gram, tapi Anda bisa merasakan naik dan turunnya harga pasar sebanyak 3 kilo. Dan Ya. Anda benar-benar tidak perlu bayar atas pelunasannya, atas yang selisih daripada Ya. 99 per 100 itu. Di mana bisa? Bahkan kalau kita zaman dulu itu dengan terkenal yang namanya strategi berkebun emas tuh, beli emas, pergi ke pegadaian, balik lagi pegadaian, gitu pulang pergi. Itu strategi yang lebih nekat lagi daripada kita itu trading di emas di XAU USD loh. Kenapa? Karena di sana itu 1 banding 3. Ini 1 banding 100. Bayar bunganya juga biaya titipnya tinggi. Iya, Itu keunggulan. Gini. Tapi bedanya adalah emasnya tidak bisa dibawa pulang. Waktu saya beli XAU USD kan bukannya artinya saya membeli spotnya, bukan membeli fisik emas yang saya tenteng ke dalam rumah saya kan. Nah, jadi ada beda. Dan ini bisa 24 jam per hari selama 5 hari seminggu. Mirip jasa pengiriman barang kan, gitu ya. Jadi beda gitu. Kecuali kalau misalnya Anda yang jam segini baru punya waktu, ya kemungkinan besar Anda nggak bisa pergi ke saham Indonesia. Anda mungkin harus pergi ke saham Amerika. Gitu ya. Dan Anda tidak, dan ada waktunya juga, selesai, selesai ya tutup gitu pasarnya gitu ya. Ini jadi nggak ada sesuatu yang bagusan mana, tapi adalah Anda lebih cocok untuk berada di market yang mana. Seperti itu. Oke, clear, clear. Dan mungkin pertanyaan berikutnya mengenai ini ada mungkin kita skip ke binary nih. Binary banyak banget yang nanya nih. Apa sih binary gitu? Boleh Apa nggak? sih Boleh binary? nggak? Dan boleh nggak? Ah, Gitu. kalau Kan binary apa sih gitu ya? nggak terregulasi kan orang tahu nggak terregulasi gitu, tapi boleh nggak sih itu valid nggak sih menurut Lah apa ya ya? begini. By the way, sorry, Boleh apa? mungkin perlu ada disclaimer, semua yang kita bahas hari ini adalah opini subjektif dari Mas Ryan ya, jadi maksudnya Iya, iya, iya. ambil dengan tanggung jawab sendiri ya kan, Yes. pakai logika sendiri kalau kata Mas Ryan. Betul, betul. Jadi gini,
Binary itu kan sebenarnya ketika kita membuka platform binary gitu ya, kita tuh as simple as dikasih satu perdagangan, harga perdagangan apalah, mungkin harga perdagangan euro terhadap US dollar, perdagangan emas, perdagangan kripto, perdagangan saham. Nah, jadi ketika marketnya gerak itu, dia tanya nih, oke, di detik kamu pencet ini, kamu berpikir 1 menit ke depan itu akan di atas atau di bawah? Up, kita bilang. Ya udah, kita tungguin selama 1 menit. Eh, beneran di atas. Ya sudah, Anda untung, katanya gitu. Kalau di bawah, ya rugi. Nah, ya kalau dilakukan seperti itu kan sebenarnya dia tanya kan kita, eh kamu tebak di atas di bawah. Berarti sebenarnya yang tengah terjadi itu adalah binary options, adalah sebuah platform untuk Anda menebak apakah harga di X detik, X menit, X jam ke depan lebih mahal atau lebih murah daripada kondisi ketika Anda menentukan gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, kalau kita ambil dari perjalanannya binary options di dunia, maka itu tidak diregulasi oleh financial market, tidak terregulasi dengan derivative market, tapi terregulasinya kepada tempat judi. Di Eropa, bisa cek Wikipedia, di SEC di Amerika, itu sudah dinyatakan sebagai market-market judi. Loh, kenapa market judi? Pertanyaan soal sana. Begini, market judi adalah suatu tempat ketika kita melakukan transaksi di tempat tersebut, tidak akan ada hubungannya dengan kejadian atas apa yang terjadi dengan yang kita lakukan. Contoh, kita kita lihat yang namanya pertandingan sepak bola. Ada dong yang namanya betting itu kan? Oke, saya akan pilih ya. Saya akan pilih skornya ganjil. Semua pilih skornya ganjil. Pertanyaan saya, apakah mempengaruhi hasil pertandingan? Atau kita nunggu pertandingannya selesai mempengaruhi hasilnya kita? Yang nggak akan pengaruh, mau semua umat manusia memilih ganjil bukan artinya pasar bukan hasilnya pertandingannya akan jadi ganjil loh. Ya dong. Tapi kan ada yang namanya sepak bola yang hasilnya diatur. Wah, itu udah susah. Itu udah di luar kuasa tuh. Itu namanya udah market yang ngaco, udah nggak bisa. Itu namanya kan udah bukannya suatu perfect competition gitu ya. Nah, orang bilang begini, nanti dulu Ryan. Ada tuh orang yang di forex nebak, kan sama. Naik, buy, untung, sell, turun, rugi. Oke, betul. Saya tahu, sell, turun, dan untung. Kalau saya buy, salah, dia turun, saya rugi. Saya nebak. Tuh bisa dibuat tebak-tebakan. Betul. Tapi, marketnya bukan market judi. Kok bisa begitu? Loh, begini. Sekarang, kita ngomong forex susah bayanginnya. Kita ngomong indeks. Ada kan indeks di derivatifnya. Ya kan, di platform tuh ada. MIFX juga ada, gitu. Indeks. Sekarang saya coba tanya. Kalau ternyata saham Nasdaq libur, apakah indeks Nasdaq akan gerak secara fluktuatif seperti goyang dobrek, joget-joget gitu? Enggak dong. Enggak. Dan apa yang terjadi kalau semua orang pada saat ini berpikir bahwa ini akan turun? Iya, akan jual saham dan akan turun indeksnya. Ada korelasi nggak atas suatu tindakan ini? Ada suatu dampak sistem? Ada dong. Berarti apa yang kita lakukan dapat impact kepada pergerakannya. Tapi apapun yang kita pasang dari tendangan penalti ini jumlahnya 7 kali, tidak akan mempengaruhi pertandingan sepak bola, penaltinya jadi 7 kali. Kayaknya jadi jelas saja, tahu. Kita mah kalau kalau belajar itu totalitas, mulai belajar dari SD SB zaman dulu, ya kan, card counting, blackjack, baccarat, sampai kasino, kita belajar semua, praktisi Pak. Jadi ketika kita bicarakan marketnya itu memang menyediakan penebakan, bukan marketnya itu dari Pak. Jadi marketnya itu sudah memberikan suatu unsur tebak-tebakan yang tidak ada hubungan dengan marketnya. Yang rusaknya adalah di binary options itu, coba dicek ya, semua aplikasinya menulis adalah investing by binary options, trading by binary options. Loh, tulis dong, gambling by binary options. Maka itu nggak jadi salah. Tapi kalau ditulisnya adalah investing by binary options, berarti itu adalah membuat sesuatu cover yang tidak clear.
Ya, Dimana ya, di ya. industri keuangan itu yang namanya transparansi dan disclaimer itu harus ditaruh di depan loh. Berarti sudah tidak sesuai dengan semangatnya financial industry kan? Ya. Gitu ceritanya. Jadi bukan Oke, salah, nggak ada jelas yang sekali. salah, nggak ada yang salah. Seperti itu. Oke. Aku malah baru tahu bahwa itu maksudnya termasuk regulated di gambling. Aku taunya nggak regulated. Dan Itu sudah masih baru. dicopot juga, akhirnya di ban. Jadi Oh, akhirnya dimasukkan di-ban. ke dalam regulasi judi, setelah itu tidak dibolehkan karena begitu banyak scam di sana. Mulai dari Ya, mengatur ya. ini ya, mengatur Pergerakannya, ya. gerakannya gitu ya. Jadi sesekali terjadi perbedaan karena dia ingin menjilat orang-orang yang dalam satuan waktu punya posisi sama-sama up gitu. Ternyata banyakan yang up berarti kan ya begitu turun sedikit mungkin akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi mereka gitu kan ya. Karena Ya, kan ya. kalau unsurnya yang namanya menebak berarti ketika dia pilihnya adalah up, saya pilihnya berarti secara langsung down kan gitu. Berarti kan kalau lagi banyak yang pilih up, berarti ketika ternyata jadinya down kan saya untung banyak dong. Karena semua Ya, jadi ya. kalah, saya kan yang menang kan. Iya. Ya. Jadi sudah mulai. Itu pelajari saja. Artinya itu ada kok di Wikipedia, ada di jurnal di Amerika gitu ya. Kita lihat seperti itu. Yang salah itu bukannya platformnya, itu tidak salah membuat platform tebak-tebakan harga, itu nggak salah. Tapi yang salah adalah kalau mengasosiasikan bahwa Ya, ini ya. adalah trading platform. Ini adalah Komunikasinya ya. investing, investing platform. Bukan, ini bukan investing platform dan bukan trading platform. Oke, sangat clear. Waktu kita sangat-sangat terbatas. Thank you banget nih obrolannya Udah seru habis banget nih. sebenarnya. Oh iya Iya, udah habis. terasa udah 1 jam. So mungkin aku akan summary sedikit obrolan kita, terutama mengenai golden hour topik kita. Iya, iya, Nanti iya. mungkin Mas Ryan kalau ada yang mau ditambahin silakan ya. Jadi tadi kita bicara mungkin yang baru join silakan nonton ya. Ini akan ada di IGTV. Nah, ini basically kita bicara tadi market itu punya waktu-waktu, waktu tenang, waktu sibuk, dan golden hour itu tergantung dari instrumen dan tergantung dari style trading kita juga atau apa profile kita. Dan tadi mungkin poin yang sangat-sangat penting adalah bahwa ketika kita belajar, kita baru masuk ke dunia ini, kita mengikuti logika, membentuk logika gitu ya, dari belajar hal yang paling basic, mulai menambahkan dimensi-dimensi, analisanya makin dalam, makin kompleks, tapi yang penting kita alangkah baiknya kalau kita menggunakan logika kita sendiri, sehingga kita pahami, atau at least kita punya punya perspektif sendiri, instead of ikut-ikutan orang, atau nggak ngerti, tapi ada tool canggih yang kita pakai gitu kan. Sehingga dan benar sih trading itu adalah sesuatu yang mudah dipahami dengan experience kita akan paham dan belajar dengan uang sederhana. Nah, ini of course singkat banget karena waktunya terbatas. Nanti Siap. detailsnya bisa ditonton ulang di IGTV yang mau nonton lagi. Mas Ryan mungkin ada Boleh. yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, tentunya saya senang sekali saya boleh berbagi. Saya senang sekali kalau saya bisa berbagi. Karena repetition is a mother of skill. Karena dengan saya mengulang ini ya, saya akan kembali mengingat apa yang saya sudah lakukan. Dan pada akhirnya saya juga bilang bahwa golden time itu sebenarnya adalah golden golden time lebih tepatnya adalah golden time versi Anda. Karena paling bagus itu adalah bukan menyesuaikan dengan yang orang suka ngomong, oh adalah golden time. Itu bagus kalau Anda bisa mengerti. Tapi mari kita coba belajar apa sih yang masuk kepada logika kita dan mari gunakan itu, jalan dari situ deh. Biasanya itu akan Ya. menjadi sebagai suatu strategi yang komplit. Seperti itu. Oke. Thank you banget, Mas. Clear banget penjelasannya.